Selamat datang di channel para Real Man. Ini adalah skenario yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini adalah video versi originalnya. Dan kemudian ini adalah versi video yang lebih distabilkan dan ditajamkan menggunakan bantuan dari AI. Sengaja kami buat seperti ini, agar Anda tahu bedanya. Dan mari kita bahas, apa yang sebenarnya terjadi, atau skenario apa ini? Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang dari kamera yang ada di kepala drone kamikaze Zala Lanjet. Di mana bisa Anda lihat, Lanjet mencoba untuk menguji targetnya yang bergerak. Di mana target yang sedang diincar oleh si Lanjet ini, adalah sebuah sesanu jarak pendek, ANTWG-1 Avenger. Ya, Avenger adalah sebuah Humvee yang diberi tempat untuk menaruh rudal Manpad Stinger dan juga diberikan beberapa elemen lainnya agar bisa menjadi sesanut yang lebih mobile daripada Manpad Stinger. Di sini nampak kecepatan jelajah Lanjet ketika mode cruising seperti ini. Biasanya ada di kisaran 80 km per jam. Dan kecepatan Humvee Avenger terlihat sama. Jadi, keduanya nampak seperti balapan. Balapan untuk saling menghantam lebih tepatnya. Kemudian ketika Lanjet melakukan zoom out, nampak sebuah rudal Stinger diluncurkan oleh Avenger Ukraina, namun gagal untuk menghantam si Lanjet. Bisa kita lihat, peluncuran rudal Avenger ini nampak dilakukan dalam keadaan berjalan. Karena di sudut pandang ini, Avenger sudah ada di posisi ini, tidak berada di titik asap rudal yang baru saja diluncurkannya. Di sini bisa kita lihat, bagaimana Lanjet dan Avenger ini terus melakukan kejar-kejaran. Kemudian ketika di titik ini, di mana bisa Anda lihat, ini adalah posisi dari si Avenger. Tiba-tiba sebuah rudal kembali diluncurkan untuk coba menjatuhkan Lanjet, namun terlihat kembali meleset. Setelah Lanjet melewati asap rudal Avenger itu, dan kamera kembali menyorot ke bawah, terlihat Avenger sudah tancap gas berpindah posisi, dan kemudian videonya terpotong. Dan pastinya, skenario ini menimbulkan banyak pertanyaan. Dan pertanyaan besarnya adalah, bagaimana hasil akhir dari skenario ini? Mayoritas para pengamat berpendapat bahwa Avenger berhasil melarikan diri dari kejaran dan kuncian si Lanjet. Hal ini dikarenakan kecepatan keduanya yang hampir sama. Tapi, ketika Lanjet harus bermanuver ke bawah dulu untuk menghantam Avenger, itu menyebabkan terjadinya jarak yang menjauh antara Avenger dan Lanjet. Jadi, di sini Avenger gagal untuk menjatuhkan si Lanjet, namun berhasil menghindari kejaran dari si Lanjet. Dan di sisi drone Zala Lanjet, dia berhasil menghindari dua kali hantaman rudal Avenger, tapi gagal untuk menghantam Avenger. Kalau menurut pendapat Anda, bagaimana kira-kira hasil akhir dari video ini, kalau videonya tidak terpotong? Berikan analisa Anda.